pengacara dan penyampai radio Nabil Ahmad memberitahu meskipun masih berasa terkejut, tetapi reda dengan pemergian bapa tersayang yaitu Ahmad Ismail pada petang Jumaat. Nabil berkata sebagai anak dia juga bersyukur kena dapat mengajar. Bapanya mengucap dua kalimat syahadah sebelum Allahyarham ditidurkan pada Kamis lalu akibat kandungan oksigen dalam darah menurun. Sejujurnya, kami sekeluarga memang masih dalam keadaan terkejut karena abah tidak pernah sakit teruk sebelum ini melainkan mempunyai penyakit diabetes. Arwah ada mengadu sakit dada minggu lalu dan dia dimasukkan di hospital untuk menunggu giliran pembedahan pintasan jantung. Kamis lalu, doktor menghubungi saya memaklumkan keadaan abah tidak stabil dan saya sempat mengajarnya mengucap dua kalimat syahadah dan tak sangka itu adalah komunikasi terakhir kami sebelum dia ditidurkan, katanya ketika dihubungi pada Sabtu. Tambah Nabil, meskipun terkejut dan sedih, dia sekeluarga bersyukur semua urusan dipermudahkan Allah, apatah lagi bapanya meninggal dunia pada hari Jumaat.